So ginumu 800 bakul rezeki pepohompit kepobian 4.6 ringgit pinotikit dot permodalan nasional berhad pernas kuma irkoyen on libaran maya babayan tonggungan sosial koprat CSR kepetiki dana di lona ponga topu 3.500 bakul takanun ipinotikit dot pernas pogluditi kuma tinimungan memoguno ide koyen on nokohompit. Neberes dit puru paliman libaran isi penegi penerikohan pernas Datu Zakaria Muhammad Idris kepetikidan tumandut neatan dilo untuk diti pepegulut tinimungan imo meguno idkainan Dewan Keundangan Pogun Dun Sungai Manila. Ini merupakan bantuan mungkin berterusan karena dalam masa pandemik ini ramai yang memerlukan. Jadi sesiapa yang masih belum dapat, oke sila berhubung dengan pejabat khidmat libaran dan kita akan bantu. Rinuba isiud kepahabaran dit kepongo ababen kapatahakan bakul takanan pernas id kompleks Taman Cahaya Watu Hopodom 2 Sandakan. Damot dilepina boros dit melohingon tupisor eksekutif pernas Muhammad Hilaluddin Abdul Sukor pinepo bio tinimungan disi hatus hopod 1000 ringgit montok kepanahan ababen CSR bakul rezeki tahun diti ikapanahak kasasanangan kuma piki kira 1500 paganakan. Kami berbesar hati dan untuk diberi peluang untuk memanjangkan aktiviti-aktiviti CSR Pernas sehingga ke kawasan libaran. Kita telah membuat alokasi sebanyak RM110,000 CSR kita untuk tahun ini untuk 3 negeri dan Sabah adalah salah satu negeri yang kita berikan. Pogulu dilo pinapanau ot kepetikidan bakul rezeki id kampung rancangan Sungai Buloh om Sungai Manila peringkat 1.